Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tian Hanif Official. Di kesempatan kali ini, insya Allah Tian akan melantunkan adzan Isya di Masjid Raden Fatah. Ya, Masjid Besar Raden Fatah, tepatnya berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ya. Ini kita lihat masjidnya sangat unik ya. Jadi parkirannya di bawah, masjidnya di atas. Parkiran apa ya? Tempat parkir ya. Oke. Jadi setelah ini kita langsung aja izin ya. Karena sudah ada orang di sana, yaitu orangnya. Kita coba ya. Kita coba samperin orangnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dia memang kita merimakan nungguan. Oh iya. Pak. Saya Dion, Pak. Iya, dari mana? Dari Jombang. Jombang. Ya, mau izin adzan Isya di sini boleh, Pak? Oh iya. Maaf, ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Rahmat. Bapak Rahmat. Bapak Rahmat ya. Makasih ya Bapak Rahmat sudah mengizinkan saya melantunkan adzan di Masjid Raden Fatah ini. Terima kasih banyak, Pak ya. Alhamdulillah sudah meminta izin kepada Azin ya mungkin. Masjid Raden Fatah, Masjid Besar Raden Fatah Trawulan ya. Jadi nanti kita tunggu waktu Isya di sini ya. Jadi tonton terus videonya, jangan di-skip ya teman-teman.
Alhamdulillah, ini tadi saat di sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah tadi dan sudah diizinkan ya dapat melantun dengan azan di masjid Raden Fatah, masjid besar Raden Fatah Trawulan ya. Dan ini kita lihat ada rutinan ya di hari Minggu ya. Jadi ini kita tidak sempat pamitan ya, dan terima kasih kepada Pak Rahmat tadi. Jadi ini kita langsung aja untuk balik ya, kembali ke Jombang ya, karena takut kemalaman ya. Jadi ini sampai sini dulu video kali ini. Nantikan video petualangan Anda tanya di channel sosial tentunya. Juga jangan lupa subscribe ya, tentunya like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video channel official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.